Takbir! Takbir! Bandung memang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha daramang? Untuk apa kita berkumpul di sini? Untuk apa? Sekali lagi. Lebih keras lagi. Untuk apa? Partainya apa? Lebih keras lagi. Partainya apa? Nomornya? Angkat tangannya semua. Nomornya, partainya, untuk apa, calonnya, wakilnya, singkatannya, partainya, nomornya, angkat tangan semua, nomornya berapa, nama partainya, calonnya, wakilnya, singkatannya. Nomor calonnya berapa? Nomornya berapa? Angkat tangannya semua. Untuk apa? Untuk apa? Saudara-saudara semua, kita berkumpul di sini bukan sekedar untuk memenuhi lapangan ini. Kita berkumpul di sini bukan untuk sekedar bertatap muka, bukan sekedar bertatap mata. Kita berkumpul di sini karena kita ingin mengirimkan pesan dari kota perjuangan, dari kota yang selalu berada di depan dalam setiap perjuangan. Dari Bandung dikirimkan pesan perubahan. Pesan apa? Sekali lagi pesan apa? Alhamdulillah, kita semua bersyukur pagi hari ini. Udara cerah pun menyambut kehadiran kita di sini. Mataharinya cerah, anginnya sepoi-sepoi, dan ini menggambarkan insya Allah alam pun memberikan kepada kita cuaca yang tenang. Hari ini menjadi luar biasa, hari ini menjadi luar biasa, karena dalam perjalanan kami, hari ini adalah hari di mana saudara-saudara semua berkumpul, tapi yang tidak kalah penting, bersama kita hadir, yang kita hormati, yang kita jadikan rujukan, Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Surya Paloh. Beri tepuk tangan untuk beliau. Semoga beliau diberikan kesehatan terus, panjangkan umurnya, dan terus menjadi penopang perjuangan ini. Kita juga bersyukur hadir bersama kita Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Luar biasa bukan? Luar biasa. Untuk Bandung mereka berdua datang sama-sama ke sini. Untuk Jawa Barat kita sama-sama hadir di sini. Yang saya hormati Wakil Ketua MPR RI, Ibu Lestari Murdiat, Sekjen Nasdem, Bapak Hermawi Taslim, Ketua Bapilu, Bapak Prananda Surya Paloh,
dan juga Ketua DPW Nasdem Jawa Barat. Siapa? Kang siapa? Kang Saan Mustafa. Serta seluruh jajaran pimpinan Nasdem. Nah, saudara-saudara semua yang berada di sini, nomornya berapa? Partainya apa? Nomornya? Calonnya? Calonnya siapa? Wakilnya? Nomornya? Angkat tangannya semua. Nomornya berapa? Namanya? Wakilnya? Untuk apa? Untuk apa? Saudara-saudara semua, kita berkumpul di sini karena kita menginginkan perubahan. Saudara-saudara menyaksikan, akhir-akhir ini kita bersama-sama merasakan kondisi ekonomi kita yang berat. Ibu-ibu, harga beras murah atau mahal? Murah atau mahal? Lapangan pekerjaan mudah atau sulit? Pendidikan murah atau mahal? Pupuk mudah atau sulit? Apakah itu perlu kita teruskan? Mahalnya kita teruskan. Lapangan pekerjaan sulit diteruskan. Pupuk sulit diteruskan. Yang bilang tidak kok sedikit. Diteruskan apa tidak? Diteruskan atau tidak? Jadi perlunya apa? Perlunya apa? Nomornya berapa? Terus sekalian, kita berkumpul di sini karena kita ingin menyamakan langkah untuk melakukan perubahan. Untuk membuat negeri ini adil makmur untuk semua. Adil makmur untuk semua. Ayo sama-sama. Sekali lagi. Itulah yang akan kita capai sama-sama. Adil makmur untuk semua. Ayo sekali lagi. Saudara-saudara, boleh saya bercerita? Dengarkan ya. Dengerin ya. Banyak yang saat ini merindukan perubahan. Selama 1 tahun lebih kami berkeliling, berjumpa dengan jutaan rakyat Indonesia yang menginginkan perubahan. Tapi juga kita menyaksikan ada sekelompok kecil yang selama ini menikmati ketimpangan, menikmati ketidakadilan, yang selama ini justru membuat kita tidak bisa makmur untuk semua. Mereka yang tidak menginginkan perubahan. Dan kita ingin, Bapak-Ibu sekalian, perjalanan Republik ini terjaga. Kita ingin menjaga agar Republik ini tetap menjadi negara hukum, di mana penguasa diatur oleh hukum. Tidak boleh menjadi negara kekuasaan, di mana hukum diatur oleh penguasa. Betul. Kita tidak ingin hukum ditekak-tekuk oleh yang memegang kewenangan. Setuju? Karena itulah kita berjuang untuk melakukan perubahan. 1,5 tahun yang lalu, di bulan Oktober 2022, pada saat itu Partai Nasdem di bawah kepemimpinan Pak Surya Paloh memberikan kepercayaan kepada kami untuk mengikuti konstelasi Pilpres di 2024.
Kontestasi ini adalah untuk perubahan. Dan apa yang terjadi? Pak Surya Paloh memilih untuk mengakukan perubahan, untuk memulai gerakan perubahan. Langkah itu adalah langkah yang sangat berani di masanya. Langkah yang kemudian menimbulkan tantangan yang tidak kecil. Akibat mengambil keputusan untuk melakukan perubahan, maka Pak Surya Paloh dan Nasdem menghadapi tantangan yang amat besar. Tapi apa yang terjadi selama 1,5 tahun ini? Apakah Pak Surya dan Nasdem bergeming? Apakah gentar? Apakah berbelok? Yang terjadi adalah konsisten untuk mengusung gagasan perubahan. Ini adalah ujian bukan di hadapan media. Ini adalah ujian bukan di hadapan berita hari ini. Ini adalah ujian di hadapan sejarah bangsa Indonesia. Kita akan menyaksikan dalam catatan sejarah ini, ketika Indonesia diambang persimpangan jalan antara menjadi negara kekuasaan, di mana yang memegang kekuasaan mau mengubah aturan sesuai kepentingannya, mau mengubah ketentuan sesuai dengan aspirasi dirinya atau keluarganya atau kelompoknya, maka hadir orang-orang yang berani menjaga Indonesia sebagai negara hukum. Sikap ini akan dicatat dalam sejarah perjalanan politik Republik Indonesia. Ya, tantangannya besar. Ya, ancamannya banyak. Tidak perlu saya ceritakan detail satu persatu. Semua yang hadir di sini tahu persis. Ini rapat akbar Partai Nasdem. Semua tahu apa yang dialami Partai Nasdem selama 1,5 tahun ini. Betul tidak? Karena itu, kita sekarang seakan dipertunjukkan siapa yang membawa semangat kebenaran, siapa yang membawa semangat perubahan, dan siapa yang akan membiarkan Indonesia terjebak dalam situasi seperti ini. Kita ambil rute perubahan, kita ambil rute yang mendaki, tapi saya sering sampaikan, rute yang mendaki memang terjal dan tidak ringan, tapi perjalanan yang mendaki itulah yang akan mengantarkan kita ke puncak-puncak baru keberhasilan kita. Ini adalah sebuah pilihan. Saya ingin tanya kepada semua di sini, apakah siap konsisten berada di rombongan perubahan? Siap mendukung perubahan? Saudara-saudara semua yang hadir di sini, ini adalah hari Minggu. Saudara-saudara semua punya pilihan. Pilihan untuk bersantai di rumah atau hadir di sini. Sama tanya di sini. Apakah ada yang hadir di sini bayaran? Apakah ada yang bayaran? Yang hadir di sini adalah pejuang-pejuang yang tidak bisa dibeli. Betul. Rupiah, uang dan rupiah bisa mendatangkan massa, tapi uang dan rupiah tidak bisa menyalakan semangat massa seperti yang ada di tempat ini. Ini bukan sekedar didatangkan, ini datang dengan semangat swakarsa, dengan semangat swakarya, dengan semangat swadaya. Inilah rakyat Indonesia sesungguhnya yang menginginkan perubahan. Bapak-Ibu sekalian, perjuangan ini bukan perjuangan yang kecil. Sekarang saya minta kepada semua, bawa HP tidak? Bawa HP? Bawa HP semua? Keluarkan HP-nya. Keluarkan HP-nya, nyalakan kameranya. Nyalakan kameranya. Rekam yang akan saya katakan. Nanti rekaman ini dikirimkan ke semua sosial media. Siap? Ya. Di rekamannya dikirimkan ya. Jangan dinyalain dulu. Bentar. Baterainya aman?
Pulsa cukup? Cukup? Memorinya cukup? Nah, siap ya. Bapak-Ibu sekalian. Dah. Nanti saya kasih kode, setelah saya kasih kode, rekam. Sebentar, nomornya berapa? Namanya siapa? Wakilnya? Partainya? Nomor partainya? Yuk, siap. Sekarang mulai rekam. Hari ini hari Minggu, tanggal 28 Januari 2024. Kita semua berkumpul di Bandung, menyamakan langkah kita untuk melakukan perubahan. Kita akan menuju Indonesia adil makmur bagi semua. Kita tidak menginginkan ketimpangan dan ketidakadilan dibiarkan terus-menerus. Kita tidak ingin keluarga-keluarga kita mengalami kesulitan ekonomi terus-menerus. Kita tidak ingin anak-anak muda kesulitan cari pekerjaan terus-menerus. Kita tidak ingin petani kita hidupnya sulit terus-menerus. Kita tidak ingin nelayan kita menderita terus-menerus. Kita tidak ingin orang-orang yang bekerja di pabrik-pabrik, di perusahaan-perusahaan, tidak mendapatkan kesejahteraan yang seharusnya. Kita tidak ingin tempat-tempat yang jauh dari keramaian, kesempatan majunya terbatas. Kita menginginkan Indonesia yang setara bagi semua. Indonesia yang memberikan kesempatan maju bagi semua. Kita ingin kebutuhan pokok yang harganya terjangkau. Kita ingin lapangan pekerjaan yang tersedia bagi anak-anak muda. Kita ingin petani bisa menabung. Untuk itulah kita akan memanfaatkan 14 Februari sebagai Hari Perubahan Indonesia. Hari ini tanggal 28 Januari. Kita berkumpul karena kita akan menyamakan langkah. 3 minggu ke depan kita akan kerja keras menjangkau semua. Dan ibu bapak saudara sekalian, ini harinya Minggu. Ibu bapak punya pilihan untuk bersantai-santai di rumah. Ibu bapak punya pilihan menonton peristiwa ini dari jauh. Tapi ibu bapak bukanlah penonton perubahan. Ibu dan bapak yang hadir di sini adalah penggerak-penggerak perubahan. Rekaman ini catat. Rekaman ini jadi bukti. Insya Allah ibu dan bapak diberikan umur panjang. Yang hari ini ibu, kemudian hari jadi kakek. Yang kemudian, yang hari ini bapak, insya Allah nanti jadi nenek dan kakek. Saya ingin pesankan pada semua. Rekaman ini simpan. Simpan sebagai bukti. Di saat Indonesia di persimpangan jalan, nenekmu, kakekmu bukan jadi penonton. Nenekmu, kakekmu meneruskan tradisi perjuangan masyarakat Jawa Barat. Kakekmu, nenek meneruskan perjuangan rakyat Jawa Barat. Bagian dari yang berjuang untuk perubahan. Nanti bisa bercerita. Di saat Indonesia di persimpangan jalan, tahunnya 2024. Persimpangan jalan apa? Di mana Indonesia jadi negara kekuasaan, di mana hukum diatur oleh penguasa, atau Indonesia menjadi negara hukum, di mana penguasa diatur hukum, ibu bapak bisa bersaksi pada generasi masa depan. Kami bagian dari yang menjaga Indonesia tetap menjadi negara hukum. Kita menyaksikan praktek-praktek korupsi yang dibiarkan dan membesar. Betul. Kita lakukan perubahan, kita berantas habis-habisan korupsi itu. Kita lakukan pemiskinan atas para koruptor. Dan yang berada di lapangan ini adalah yang berjuang untuk memastikan misi itu terlaksana. Pesan ini direkam dan disebarkan ke seluruh jaringan sosial media. Sampaikan ada pilihan di 2024 tanggal 14 Februari. Pilihannya serhana, melanjutkan yang selama ini kita saksikan
atau melakukan perubahan dan membuat Indonesia lebih baik bagi semua. Pilih yang mana? Pilih yang mana? Pilih yang mana? Kita pilih lakukan perubahan dan ajak semua untuk terlibat. Untuk bisa berhasil, tidak cukup dengan berkumpul di rapat akbar ini. Yang menentukan keberhasilan adalah jumlah suara saat di bilik suara nanti. Yang hadir di sini harus menjangkau semua. Di lingkungan tetangganya, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Siap mengerjakan? Dan jangkau semua yang di sosial media. Ajak semua, pastikan bahwa gerakan perubahan akan mencapai puncaknya pada tanggal 14 Februari 2024. Simpan catatan ini sebagai bukti kehadiran dan simpan catatan ini sebagai bukti untuk sejarah masa depan. Tutup rekamannya sekarang. Tepuk tangan buat semuanya. Nomornya berapa? Namanya siapa? Wakilnya? Singkatannya? Partainya apa? Nomor partainya? Partainya apa? Nomornya? Saudara sekalian, perjalanan kita adalah perjalanan yang tidak sederhana. Tapi kita menyaksikan bahwa makin hari makin banyak yang berada di barisan perubahan ini. Hari ini bersama kita selain Bapak Surya Paloh, hadir bersama kita Bapak Yusuf Kalla di sini. Pak JK adalah seorang yang memiliki pengalaman kepemimpinan yang luas. Di dunia bisnis, di pemerintahan, lengkap pengalamannya. Dan beliau bisa merasakan sehingga akhirnya memutuskan untuk mendukung barisan perubahan untuk Indonesia adil makmur bagi semua. Ini adalah pesan kepada semua. Mari kita sama-sama menjadi bagian yang bukan membuat Republik ini keropos, tapi bagian yang membuat Republik ini makin kokoh dan kuat untuk Indonesia ke depan. Kita bersyukur bahwa gerakan perubahan ini makin menjangkau semua. Saya cerita sedikit boleh? Dengerin ya. Dengerin. Pada saat tahun lalu, ketika kita berbicara tentang rencana ke depan, kami menyebut nama gerakan perubahan. Pak Surya Paloh di sini masih ingat persis. Beliau mengatakan gerakan perubahan titik. Betul Pak Surya Paloh? Tidak usah pakai kata-kata yang lain, perubahan titik. Dan apa yang terjadi? Banyak dari masyarakat yang mengatakan begini, Pak, kami khawatir nanti tidak banyak yang mau ikut perubahan. Di Jakarta ini banyak yang sudah merasakan kemapanan, tidak mau ikut perubahan. Yang bilang setuju perubahan adalah mereka yang lemah, mereka yang termarginalkan, mereka yang kalah, mereka yang belum mendapatkan. Semua bilang kami ingin perubahan. Tapi mereka yang mapan bilangnya kami ingin melanjutkan. Kami ingin ketenangan, kami tidak ingin perubahan. Itu dulu. Apa yang terjadi? Beberapa bulan ini kita menyaksikan tata aturan kenegaraan kita jadi bermasalah. Etika bernegara tercoreng. Semangat memberantas nepotisme terganggu. Kebebasan berbicara terganggu. Mendadak beberapa bulan terakhir ini semua kalangan merasa memang kita perlu perubahan. Memang kita perlu. Ya, itu dikatakan
Pak Surya Paloh sudah 1,5 tahun yang lalu. Dan pada saat itu banyak yang mengatakan jangan. Akhirnya hari ini terbukti. Terbukti yang menginginkan perubahan makin hari makin banyak. Betul tidak? Artinya apa Bapak sekalian? Ada tanda-tanda di luar sana bahwa Indonesia ingin lebih baik. Demokrasi kita ingin lebih maju. Keluarga-keluarga kita ingin lebih sejahtera. Dan kewenangan dibutuhkan untuk melakukan itu. Karena itulah kemudian semangat perubahan makin luas. Nomornya berapa? Nomornya berapa? Partainya apa? Nomor partainya? Ibu bapak sekalian, kita harus berjuang sampai 14 Februari besok. Saya berpesan kepada semua, dari sekarang sampai 14 Februari harus siap kerja keras. Jangan kendor. Jangan ada hari yang kita tidak bekerja. Setiap hari harus menjangkau semua. Tiap kita jangkau sebanyak-banyaknya. Bila bisa 30 baik, 40 lebih baik, 100 lebih baik. Jangan ajak yang sudah sepemahaman. Ajak yang beda pemahaman. Pesan, jangan mengejek. Jangan merendahkan. Jangan menghina. Tidak ada orang diejek mau mengikuti kita. Tidak ada orang dihina mau mengikuti kita. Hormati, hargai. Dan beri pertanyaan sederhana. Apakah biaya hidup murah atau mahal? Berasnya murah atau mahal? Lapangan pekerjaan mudah apa sulit? Itu pertanyaan ibu buat sana. Bukan saya buat bapak ibu. Nanti ibu-ibu jawab. Kalau memang itu semua berat, maka pilih nomor. Untuk apa? Untuk perubahan. Itu pesan yang harus digaungkan ke depan. Dan insya Allah, kemenangan di Jawa Barat akan mengantarkan kita pada kemenangan di Indonesia. Jawa Barat ini adalah kunci. Karena itu kita bersama-sama semua hadir di sini. Apakah siap menjangkau semua di Jawa Barat? Namanya siapa? Wakilnya? Partainya? Ingat, kita tidak mungkin bisa melakukan perubahan kalau hanya menang pilpres. Harus kita memenangkan legislatif. Betul? Kalau kita tidak menang legislatif, nanti kebijakan-kebijakan kita banyak di blok di DPR. Betul? Partainya apa? Nomornya? Siap berjuang memenangkan Partai Nasdem? Siap berjuangkan memenangkan caleg Nasdem? Kita harus menang dua-duanya. Tidak cukup hanya menang pilpres. Dan itu adalah 14 Februari. Ingat baik-baik. Perubahan tidak terjadi dengan sendirinya. Perubahan harus diusahakan. Perubahan harus dipersiapkan. Insya Allah 3 minggu ke depan kerja keras kemenangan diantarkan kepada kita. Buat semuanya, partainya apa? Nomor partainya? Partainya apa? Angkat tangannya semua. Angkat tangannya semua. Nomornya berapa? Partainya? Calonnya? Wakilnya? Nomornya? Kita kerjakan sama-sama. Insya Allah 14 Februari menjadi hari perubahan. Terima kasih buat semuanya yang hadir. Terima kasih Bandung. Terima kasih Jawa Barat. Terima kasih Indonesia. Insya Allah kemenangan diantarkan kepada kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.